kasih sajian apapun, asal niat suami saya tercapai. Mir, apa yang kamu lakukan? Aku berikan salah satu dari penghuni rumah ini. Jangan saya. Jangan mau, Mir. Jangan jebak minum aja. Apa yang terjadi, Nak? Hah? Ini ada! Rayan, Andra, mari. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati minal ghuluwi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa ma min amaja'is syaitan wa ayahmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. beong semua. Aduh, kebakaran. Ayo, kebakaran. Tolong, Mas. Mas, tolong, Mas. Ya. Udah, berapa padam apinya? Alhamdulillah. Aduh, akhirnya padam juga. Ya Allah, ya Robi. Emang habis ngapain sih? Bakar lilin ya? Sampai kasur kebakar begitu. Hati-hati dong kalau bakar lilin. Jangan sembarangan ya. Saya lagi kena musibah nih. Kalian udah saya ngepet. Jaga bicara kamu. Ini udah ini kan udah padam. Harusnya Bapak sama Ibu terima kasih sama Gatot, sama warga, sama saya emang nggak usah lah. Apa sih ini? Bau banget. Bah, lihat tuh. Pintunya aku buka sendiri. Ya Allah, Bu Sukiya. Pak, tobat istighfar. Jangan nyugi, Latar pengen jadi kepala desa. Jangan sok tahu kamu. Bagaimana mungkin saya melakukan pesugihan, ha? Nggak mungkin lah. Sebaiknya kalian semua pada bubar deh. Saya mau menolong ibu saya. Hah? Bubar. Sebentar nih. Ini kalau sampai Bu Sukiya dianiaya sama kalian berdua, saya akan lapor polisi nih. Saya ini calon kepala desa. Mana mungkin saya menganiaya ibu saya sendiri, hah? Yaudah, kita sekarang bubar, tapi kalau ada apa-apa kita akan kembali lagi ke sini ya. Wow, menurut kades, netes kali. Kalian tega membuat ibu seperti ini. Apa salah ibu? Kalian benar-benar keji sama ibu. Balkis, jin yang dikirim untuk mengguna-guna Pak Henry itu aneh sekali ya. Aneh gimana? Iya aneh. Jadi jelmaan jinnya menyerupai binatang buaya. Emang sejak awal aku udah curiga sama Bu Sukmo dan Bu Mira. Soalnya mereka satu-satunya saingan terberatnya Pak Henry di pemilihan kepala desa. Semoga saja tidak ada hal buruk lagi yang terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lulu. Oke, Serhat. Aku datang ke sini sebenarnya mau bilang makasih sama kamu dan sama Andra. Makasih buat apa? Itu loh, kan kamu udah bantuin om aku, Om Henry. Sekarang Om Henry keadaannya semakin membaik. Alhamdulillah. Dan kalian perlu dapat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik ya. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Wah, kok udah sehat sih? Bisa ngomong lagi. Pak Henry kan udah bangkrut. Kok masih ngotot sih nyalonin jadi kepala desa? Iya, dengar-dengar Pak Henry mau jual rumah ya buat biar rumah sakit. Iya. Maaf ibu-ibu. Ya benar, tadinya kami mau jual rumah tapi nggak jadi. Alhamdulillah udah dibantu saudara saya, Sandra. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak. Saya kebetulan punya rezeki lebih jadi bisa dukung saudara saya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Sebentar lagi pemilihan kepala desa. Aku yakin aku pasti menang. Karena pemilihku lebih banyak daripada Henry. Sukmo. Lepaskan semua itu, Pak. Maksud Ibu apa? Aku nggak mungkin melepaskan semua yang sudah aku lakukan, Bu. Karena aku yakin dengan benda ini, aku bisa menangkan pilihan ini. Sukmo, tobatlah, tobat. Ibu ini kemarin bisa selamat karena Ibu baca Al-Quran. Dan Allah masih melindungi Ibu. Mas, gawat, Mas. Ada berita gawat ini, Mas. Gawat apa? Itu si Henry, itu. Henry normal lagi? Bagaimana bisa? Siapa yang udah nyembuhin dia? Nggak tahu, Pak. Itu bisa ngomong aja. Anakku, Sukmo. Ibu tidak mau kamu terus-menerus di jalan yang salah, Nak. Selama ini kamu sudah jauh dari Allah. Dan apa yang kamu lakukan itu musyrik. Bu, aku sudah terlanjur menghabiskan semua yang aku punya untuk menjadi kepala desa, Bu. Jadi untuk itu, aku akan melakukan apapun. Ya udah. Orang tua, tidur. Selek. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bapak, Ibu. Pak Henry, apa kamu yakin menang dalam pemilihan nanti? Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi tidak kali ini. Insya Allah akan mudah kalau kita semua berlaku fair. Oh, para warga, apa kalian masih yakin dengan orang ini? Tidak! Siapa yang ingin kalian pilih? Pak Sukmo! Warga, bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini adalah hari terakhir saya bicara di depan kalian. Karena saya sangat yakin, saya bisa membuat desa ini menjadi lebih baik. Hidup Pak Sukmo! 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 Astagfirullahaladzim. Loh, saya akan coba mengurangi pengaruh dan kekuatan jin yang ada di dalam tubuh Pak Sukmo. Iya, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma inna Allah sayuqbil inna Allah la yuqbil wa'mal ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله أكبر. Bapak, Ibu. Loh, kok Pak Sukmo nggak bisa bicara kayak dulu lagi sih? Kenapa aku kembali tidak bisa bicara di depan orang-orang? Aku harus mengambil jimatku. Kenapa? Ya Allah.